Om Swastiastu. Salam Rahayu, Semetan Titiang Sarang Sami, Keculuk Malih, Sarang Titiang Niki, Juru Alit, Juru Komang, Ring Channel YouTube, Juru Dasaran Alit. Ring video mangkin, Niki Titiang masih membuat konten untuk menjawab pertanyaan saking Semeton Titiang, Ring Kerambitan, masih seputar arti mimpi. Pertanyaannya adalah, Tiang beberapa kali memimpikan atau mimpi kemulan dan taksu Tiang roboh. Niki beberapa kali, boleh aja dua kali, tapi sering sekali Tiang memimpikan kemulan Tiang dan taksu Tiang ke roboh. Napi Niki maknanya? Gih, Tiang jawab pertanyaannya Niki. Gih. Pertama kita pahami bahwa kemulan dan taksu itu adalah tempat atau sesuatu di mana kita selalu memohonkan apapun yang kita inginkan, selalu misalnya mohonkan di tempat tersebut. Ring kemulan, ring rong tiga. Okay, kita mohon ini larinya ke kemulan rong tiga. Kemudian kita mohonkan ini menyejaran taksu yang dalam diri kita, pekerjaan kita lancar dan lain sebagainya, kita memohonkan di ide yang tertaksu juga seperti Nike. Jadi makna yang pertama Nike bisa berarti bahwa karena kemulan Nike adalah sesuatu yang kita yakini, okay, keyakinan kita ada di sana. Nike bermakna bahwa apapun yang kita yakini Nike mulai ada kegoyahan. Nih, kepercayaan kita terhadap sesuatu mulai goyah Nike. Kepercayaan terhadap sesuatu yang mana gitu. Kepercayaan terhadap sesuatu yang bersifat real atau nyata. Misalnya, nih, kita percaya bahwa doa kita suatu saat, misalnya saat ini tuh kita selalu sakit dan lain sebagainya, udah berobat kemana-mana belum sembuh. Kemudian kita meminta ke rong tiga atau kemulan. Tetapi dalam waktu sekian lama tidak ada perubahan sama sekali. Nah mulai dari sanalah kita kepercayaan terhadap yang guru, kepercayaan terhadap doa kita itu mulai luntur. Kemudian ada orang datang ngasih tahu, kamu pasti kena ini. Dan kita terhasut oleh omongan orang ketiga tersebut. Kemudian kita mengikuti perkataan orang ketiga tersebut sehingga pada akhirnya kita akan terjerumus ke dalam suatu hal di mana kepercayaan keyakinan kita terhadap beliau berkurang. Nike makna mimpi yang pertama. Kemudian makna mimpi yang kedua Nike adalah bisa saja orang yang dekat dengan kita, orang yang sedang dekat dengan kita ataukah orang baru yang sedang dekat dengan kita, Nike akan membawa efek buruk kepada kita sendiri. Niki pernah tiang alami. Kenapa tiang bisa katakan seperti Nike? Dan ternyata bukan tiang saja yang mengalami, tetapi teman tiang yang dari Bangli juga mengalami hal yang sama setelah kita sharing. Nah, Nike maknanya. Jadi hati-hati semeton kalau sudah mimpi hal seperti Nike, kemulan roboh, taksu rusak dan lain sebagainya. Nike kita harus mawas diri. Cari tahu penyebabnya, apakah memang di antara kedua hal tersebut nanti ada di sekitar kita. Jadi tetap waspada, bukan berarti bahwa kita harus berpikiran negatif kepada orang, tidak. Bukan seperti ini ke. Maksudnya kita harus tetap meyakini bahwa selalu mohonkan kepada beliau, meminta petunjuk kepada beliau bahwa kalau misalnya apabila mimpi tersebut bermakna yang kedua, yaitu ada orang baru yang masuk ke dalam lingkungan hidup kita, dalam kehidupan kita dan akan memberikan efek buruk, agar ditunjukkan jalan. Dengan cara seperti apa? Kalau memang orang ini nantinya mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita, mempengaruhi kehidupan kita dengan hal yang positif, dekatkan saya. Kalau misalnya memberikan sesuatu yang negatif, jauhkan saya dan tunjukkan secara real, secara nyata. Seperti Nike. Asa punike jawaban Titiang pada video kali ini. Yening wenten pitaken malih utawi yening wenten semeton sani mempunyai pengalaman yang berbeda mengenai arti mimpi tersebut. Silakan berbagi ring komen di bawah. Niki Tiang sharing berdasarkan sudut pandang Titiang dan juga pengalaman yang Tiang alami sendiri. Asa punike kirang langkung Titiang munas pengampur. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Rahayu.